adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini sudah siap untuk kita bersekolah Minggu? Apa? Oke, sudah siap ya? Ya, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Sudah duduk manis? Oke? Dengan Rose Rose di sini. Dengan? Rose April. Dengan? Rose Winda. Dengan? Rose Ferdi. Kita semua, dengan adik-adik juga, kita sudah siap bersekolah Minggu kan? Yuk, semuanya berdiri yuk. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gerakan ya. Bagi kita, haleluya. Wah,
adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, puji Tuhan lagi. Tapi kok kayaknya ada yang kurang ya? Apa ya? Oh iya, kita belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siap mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap dong. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan satu pujian dulu. Kita mau nyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 263. Ku diberikan kidung baru. Atau apa, melindungi adik-adik juga. Nah, itu
Tuhan Yesus selalu mengajari seperti itu. Ya, adik-adik, bagaimana caranya ya kita mau seperti Tuhan Yesus yang menjadi terang dunia? Nah, adik-adik di rumah, yaitu apa? Jangan lupa kita bisa belajar dari firman Tuhan ini supaya kita menjadi anak terang. Caranya gimana, Rose? Ya, adik-adik sayang kepada papa mama atau adik, kakak, misalkan di rumah adik-adik ada opa oma atau ya kakek nenek, adik-adik sayang kepada mereka semua. Misalkan nih di rumah ada opa yang sedang sakit, misalkan dipanggil, ambilkan air minum dan obat nak. Datang gak adik-adik? Datang untuk apa? Mau ngasih obat dan minum yang mau diminum oleh opa yang sakit tadi. Nah itulah adik-adik cara menjadi anak terang ya di rumah itu. Apakah cuma hanya di rumah? Tidak. Mungkin adik-adik di sekolah punya teman sekolah ataupun teman bermain di situ. Ya, kita bisa belajar karena Tuhan sudah mengajarkan kita sebagai anak terang. Siapa yang menjadi terang tadi pertama kali ini? Yaitu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Semua orang untuk bisa ya mencontoh seperti Tuhan Yesus. Nah, demikianlah adik-adik kita bisa menjadi anak terang, itu menjadi anak yang baik kepada semua orang di mana kita berada. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengajarkan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes 9 ayat 5. Akulah terang dunia. Ya, adik-adik dengan gerakannya. Akulah terang dunia. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik siapkan persembahannya ya. Kita akan menyanyikan satu lagu buat persembahan. Nah, adik-adik, kita sudah siap mau memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Yuk, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Prisyukur. Selamat pagi adik-adik. Wah, lo senang sekali bisa melihat adik-adik yang begitu antusias untuk mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Wah, bertemu lagi dengan lo Silia adik-adik ya. Kita akan membuat aktivitas apa ya? Adik-adik, kita akan membuat aktivitas bunga matahari seperti ini adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose India tadi, adik-adik atau kita semua harus menjadi terang dunia. Seperti aktivitas kita pada pagi hari ini, Lose akan membuat bunga matahari yang melambangkan terang yang bisa menerangi bumi ini di waktu siang hari. Nah, adik-adik,
untuk membuat bunga matahari ini. Apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan? Bahan-bahan yang diperlukan, adik-adik bisa menyiapkan kertas origami. Atau adik-adik juga bisa menyiapkan kertas HVS atau karton juga bisa, adik-adik karton bekas ya. Kemudian menyiapkan gunting, menyiapkan spidol atau pensil untuk kita membuat pola, menyiapkan lem atau double tip, adik-adik ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, bagaimana cara membuatnya, adik-adik? Pertama-tama kita ambil kertas origami. Ya, kertas origami seperti ini, terus kita lipat menjadi dua bagian. Seperti buku ya, adik-adik ya. Nah, seperti ini setelah kita lipat, kemudian kita gunting-gunting memanjang seperti ini ya. Jangan lupa kita lipat seperti lipatan buku ya, adik-adik ya. Terus kita gunting. Nah, adik-adik, kalau sudah digunting kertas origami tadi yang sudah kita gunting ya, dan kita sudah lipat dua, kita berikan double tip di ujung yang lipatan seperti buku. Seperti ini ya, adik-adik ya. Kita kasih double tip, atau bisa juga pada saat nanti akan kita tempelkan di kertas origami yang satu lagi, kita menggunakan lem seperti ini, adik-adik. Kita bikin dulu ya, kita akan membuat tangkai dari bunga matahari dulu, adik-adik. Nah, kita ambil kertas origami warna hijau, kemudian kita sudah digunting, kita akan lem di kertas origami yang satu lagi, adik-adik, seperti ini. Lem, adik-adik bisa menggunakan lem kertas juga. Kita berikan lem, adik-adik, di sini ya. Kemudian kita letakkan di kertas origami yang lain lagi. Kira-kira seperti ini, jadi ya. Dan kita mulai akan membuat bunga mataharinya. Ini ya, cara untuk kalau yang pakai double tip seperti ini. Jadi buka double tipnya, terus kita lem dulu seperti ini, adik-adik, baru kita lem lagi. Nah, adik-adik, setelah itu kita mengambil kertas origami yang berwarna kuning. Beda ya, kuningnya lebih menyala. Nah, untuk kita buat lingkaran, adik-adik. Nah, untuk membuat lingkaran, adik-adik bisa menggunakan pensil. Kita buat pola terlebih dahulu ya. Kita buat pola lingkaran.
Setelah itu ada di gunting ya. Ini adik-adik pola lingkaran yang akan kita kasih di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Ya, kita lem dulu adik-adik. Taruh lem dulu ya. Kemudian yeay, bunga mataharinya sudah kelihatan bentuknya adik-adik tuh adik-adik. Yeay, pasti bisa ya semuanya. Ini supaya cantik bunga mataharinya ini, kita akan beri tempat seperti pot ya. Kita akan membuat pot bunga. Terserah adik-adik, pot bunganya mau seperti apa, adik-adik boleh berkreasi. Kali ini Lause akan membuat segi empat saja ya. Pot bunganya terserah adik-adik, mau dikasih warna apa terserah adik-adik ya. Dari kertas origami kali ini, untuk pot bunganya Lause menggunakan kertas origami, tapi lo seambil yang sisi putihnya seperti ini ya, jadi ya. Oke, lo se akan beri lem dulu. Jadi deh, adik-adik, bunga matahari kita. Nah, adik-adik, di pot bunga ini kita tulis ayat hafalan tadi. Ayo, apa tadi ayat hafalannya? Apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, ayat hafalan tadi kita tulis menggunakan spidol ya adik-adik ya. Yohanes 9 ayat 5. Yuk kita tulis. Yohanes 9 ayat 5. Yang berkata, akulah terang dunia. Nah, adik-adik, tadi kan sudah bikin aktivitas ini. Ada lagi loh yang adik-adik yang harus kita buat. Apa adik-adik? Kita harus membuat bulatan-bulatan kecil di lingkaran yang di tengah ini adik-adik. Nah, seperti lo sebuat saat ini ya. Ini adik-adik ya, nih kita buat nih lingkaran ya, nih pakai spidol warna hitam adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah membuat aktivitas ini, jangan lupa adik-adik mengirimkan aktivitas yang adik-adik sudah buat ke nomor yang di bawah ini. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Lause berharap adik-adik semua bisa membuat aktivitas ini. Dan biarlah aktivitas ini adik-adik bisa tempel di kamar adik-adik atau di meja belajar untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita harus membawa terang. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan adik-adik dan Lause. Terima kasih. God bless you. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah mau selesai sekolah minggu. Tapi jangan sedih, minggu depan kita masih sekolah minggu lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau menyanyikan lagu terakhir. Kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Oke. Aku anak terang, tugasku kami terang. Aku anak terang, Yesus.
mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah hadir dalam hidup kami dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, berkatilah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Terima kasih. Yang mana yang mencoba?
Iya kan Ustaz? Bagus ya. Dadah. Terima kasih.